Kostrat TNI Angkatan Darat heboh atas kasus dugaan pelecehan sesama jenis yang dilakukan perwira muda berpangkat Letnan 1 berinisial AP. Terungkapnya kasus Letu AAP ini awalnya diungkap akun Instagram @ayoberanilaporkan4. Akun tersebut menyebutkan setelah menjalani pemeriksaan oleh satuan dan ditahan, Letu AAP melarikan diri karena diduga takut menjalani proses hukum. Dituliskan jika para saksi pelapor dalam kasus ini adalah sejumlah prajurit tamtama remaja Raisi berpangkat Prada. Namun saat ditahan, Letu AAP kabur melalui tembok samping staf 1 intelijen yang berbatasan langsung dengan kampung dan melarikan diri ke Tangerang Selatan pada 16 September 2023. Letu AAP lalu menyerahkan diri ke Denpom Jaya 1 Tangerang pada Rabu 20 September 2023. Ia diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis ke bawahannya di mes pelaku dan barak remaja di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!